Kali ini saya akan membuat slime. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan ada baby oil, sabun mandi cair, lem kertas cair, obat tetes mata, dan juga pewarna makanan. Untuk alatnya ada wadah dan juga sendok makan. Pertama-tama tuangkan 2 sendok makan lem kertas. Dan juga tambahkan beberapa tetes pewarna makanan. Aduk hingga rata. Setelah diaduk, tambahkan 10 tetes obat tetes mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Aduk lagi hingga sedikit menggumpal. Tambahkan juga sabun mandi cair setengah sendok makan. Lalu aduk hingga menggumpal. Pastikan slime ini tidak menempel ya pada wadahnya. Setelah itu, tambahkan beberapa tetes baby oil.
deh slime-nya. Kita mainkan ya sekarang. Wow. Akhirnya slime kita jadi, guys. Nah, ini bisa kalian mainkan ya. Terima kasih.